Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah sahabat PO yang berbahagia, ini kali ini kami akan melaporkan kegiatan hari keempat yang berlangsung di Bumi Perkemahan Wirakarya yang ke-13 ini, yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2016. Adapun kegiatan yang berlangsung di Bumi Perkemahan ini adalah, yang pertama pentas seni, yang kedua Pramuka Expo. Yang ketiga Anjang Sana, dan yang keempat workshop dan lomba-lomba. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat bakti wisata Perkemahan Wirakarya yang ke-13, tepatnya di Pantai Batugong. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu peserta Perkemahan Wirakarya. Permisi Kak. Ini dari kontingen mana? Saya dari kontingen UIN Araniri, Banda Aceh. Oh, dari Banda Aceh. Bisa dijelaskan Kak, dari jam berapa kita sudah tentang pembersihan pantai ini dan dari jam berapa kita berada di sini? Iya, kami di sini barusan sampai sekitar jam 11. Kemudian setelah jam 11 kita di sini istirahat sebentar untuk makan-makan. Setelah itu baru kita mulai pembersihan pantai sampai sekarang. Pembersihan pantai mulai dari sudut mana, Kak? Dari pertama dari awal kita berangkat berhenti di sana sampai pesisir, seluruh pesisir pantai ini sudah kita bersihkan sama-sama. Apa sebelumnya pernah ke sini, ke pantai sini, Kak, menginjakan kaki di Kota Kendari ini? Belum. Saya baru pertama kali menginjakan kaki saya di Kota Kendari. Bagaimana rasanya bisa menginjakan kaki di Kota Anoa ini, Kak? Senang sekali saya rasa di sini karena masyarakatnya sangat ramah sekali. Kemudian juga ada berbagai macam juga dari kawan-kawan yang lain yang dari berbagai macam daerah, berbagai macam bahasa dan logat yang lucu-lucu. Nah, seperti itu. Jadi sangat senang sekali. Sekarang saya dan Kalukman berada di salah satu pantai, yaitu Pantai Batugong. Nah, kegiatan yang sedang berlangsung yaitu bakti wisata. Kita akan mewawancarai Kalukman ya, salah satu mahasiswa asing yang berasal dari Thailand Selatan. Kalau boleh tahu Mbak, siapa namanya? Nama saya Suhailah. Suhailah saja. Suhailah Sidik. Oh, Suhailah Sidik. Iya. Kakak berasal dari Thailand Selatan. Iya. Bagaimana perasaan kakak mengikuti kegiatan Perkemahan Wirakarya yang ada di Kendari ini? Iya, sangat bahagia sekali, senang sekali. Karena selama di Indonesia ini nggak pernah ikut agenda kayak gini. Ya, perkemahan kayak gini. Oh, iya. Mungkin dari Kak Lukman. Ini kan ada bakti pantai, bakti wisata yang untuk bersih-bersih pantai. Gimana menurutmu? Bagus nggak kegiatan begini? Ya, ini sangat bagus sekali karena pantai ini di tempat wisata-wisata. Pasti banyak orang yang datang-datang. Kalau kita datang bersih-bersih itu, orang yang datang akan senang di tempat wisata ini. Oh gitu ya? Selain itu apa maksudnya? Supaya? Supaya tambah kegiatan kepada mahasiswa, biar mahasiswa juga jadi... Cinta lingkungan ya? Iya, cinta lingkungan. Iya. Ya. Oke. Apa harapannya kalau ada kemah lagi semacam ini, ya, kedepannya kayak apa? Semoganya saya bisa ikut lagi dan perkemahan ini sangat bagus sekali. Semoganya kalau menurut saya inginnya ada setiap tahun karena ini sangat bagus sekali, luar biasa menurut saya. Ya, sawadee ka, dichan chue Suhailah Sidik chak prathet Thai ka. Dichan rian yu thi IAIN Raden Intan Lampung. Le nai wan ni dichan ko dai khao ruom kichakram thasana suksa thi thale Batugong Gong le dai tham khwam saat thale thi ni mi khwam suk mamak le kho hai kichakram ni mi pai talot. และขอให้กิจกรรมนี้โชคดีและก็มีอยู่ร่วมกับมหานักศึกษาที่อินโดนีเซียตลอดไปค่ะ Kak Suhailah, kalau boleh saya tahu arti tadi itu apa? Ya, ini saya lagi di kegiatan bakti wisata di Pantai Gonggong dan
Semoga acara ini bisa berlanjut sampai selamanya dan saya sangat senang ikut acara ini. Sedangkan yang berlangsung di homestay yaitu kegiatan yang berlangsung di homestay pada hari ini yaitu yang pertama perlanjutan tahap bedah rumah atau finishing. Baiklah sahabat PW yang berbahagia, sekarang di samping saya telah ada peserta perkemahan Wirakarya yang ke-13 yang dilaksanakan di Bumi Anoa. Yuk kita wawancarai. Assalamualaikum kak, nama kakak siapa? Nurlia Aso. Nurlia Aso, kakak berasal dari kontingen mana? Dari Ketingin Jayapura. Jayapura kesini berapa jam kak? Dari Jayapura ke Makassar 3 jam. Dari Makassar ke Kendari 50 menit. Oh iya. Kakak bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan perkemahan Wirakarya ini? Ya alhamdulillah baik. Senang ya? Senang. Ini sudah pernah sebelumnya menginjakan kaki di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara? Belum, baru. Bagaimana tanggapan kakak dengan diadakannya kegiatan unggulan yaitu bedah rumah ini? Ya, apa ya baik. Tanggapannya dengan adanya bedah rumah ini kegiatan bersama? Oh kegiatannya ya baik bersama. Senang juga, saya juga ikut senang dengan teman-teman, dengan kakak-kakak. Kakak betah berada di bumi perkemahan walaupun cuacanya kurang menentu ini. Iya kak. Iya. Yang kedua bersih rumah ibadah, yang ketiga perlanjutan pembangunan bak sampah. Itulah tadi laporan yang kami dapat simpulkan dan kami rangkum pada hari ini. Ikuti terus reportase kami selanjutnya.